Dibaringi sehat, kudu manfaat. Ayo semangat! Dengan channel Hari Asmara kembali, dan Anda selalu akan menjumpai hal-hal yang baru. Hai, halo guys, ketemu lagi dengan Hari Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dalam rahmat, karunia, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan untuk beribadah, bersyukur, dan bertaubat. Dijauhkan dan dilindungi dari segala musibah, dilapangkan dan dimudahkan segala urusan. Diberikan rezeki yang tidak terputus dan umur yang barokah. Bisa selalu berbagi kepada yang membutuhkan, selalu dilapangkan untuk beribadah, bersujud, mensyukuri segala nikmat kuasanya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita. Ajahn Brahm lahir di London 1951. Sarjana Fisika Teori Universitas Cambridge ini menjadi bhikkhu pada usia 23 di hutan Thailand. Kini ia adalah kepala vihara dan pusat meditasi terbesar di Australia. Ia dianugerahi medali John Curtin atas wawasan dan pelayanannya kepada masyarakat. Penulis trilogi Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini diminati di seluruh dunia karena gaya tuturnya yang ceria dan cendekia. Buku ini berisi petikan bijak-bijak yang disarikan dari 40 warsa pengalaman Ajahn Brahm sebagai praktisi spiritual lintas agama dan bangsa. Cinta bukanlah menyukai seseorang. Setiap orang bisa melakukan itu. Cinta adalah mencintai hal-hal yang kadang kamu tidak sukai. Ketika cuaca panas, jagalah pikiran yang dingin. Ketika cuaca dingin, jagalah hati yang hangat. Meditasi itu seperti latihan fisik, yang mana Anda mengembangkan otot mental ketenangan dan wawasan yang kuat. Orang bijak bukanlah orang yang tak pernah berbuat kesalahan, tetapi mereka yang memaafkan diri mereka dan belajar. Mengeluh itu mencari-cari kesalahan. Kebijaksanaan itu menemukan solusi. For the final words to say, no more hate, just admit that. Kudu manfaat. Ayo semangat. Jangan lupa like,
share, komen, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Komen ya guys, di sini di channel Heri Asmara. Tetap semangat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bersyukur, berbahagia, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.